Selasa 10 Maret 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung memanfaatkan kecanggihan Command Center milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melakukan telekonferensi dengan 27 kabupaten kota membahas penanganan dan pengendalian virus COVID-19. Didampingi beberapa kepala dinas dan kepala biro, Ridwan Kamil memulai peresmian dengan menguji coba kecanggihan pusat kendali tersebut. Hanya menggunakan perintah suara, orang nomor 1 di Jawa Barat ini langsung bisa mengendalikan fitur digital yang tersedia. Dalam telekonferensi diawali dengan penyampaian informasi dari beberapa daerah. Selanjutnya, gubernur dengan para kepala daerah melakukan dialog langsung. Pemkab Indramayu melaporkan saat ini memiliki 1 pasien dalam pengawasan PDP yang masuk RSUD Indramayu sejak Jumat pekan lalu. Indramayu juga memastikan sudah memiliki hotline untuk lalu lintas informasi terkait COVID-19 dengan warga. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil memberikan arahan agar kabupaten kota menyiapkan call center terkait COVID-19. Daerah bisa memberikan nama call center sama dengan Picobar atau nama lain. Jadi arahan saya yang pertama, mudah-mudahan sudah dilakukan, pastikan di setiap kota kabupaten ada call center-nya, ya. Kalau bisa namanya sama dengan provinsi juga sangat baik. Di provinsi dinamai Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, disingkat PIKOBAR. Ridwan Kamil menyarankan agar daerah memproduksi data grafis terkait sosialisasi pencegahan COVID-19. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pusat komando yang diberi nama Jabar Command Center merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar merespon dengan cepat fenomena dan isu yang berkembang di masyarakat. Ya, ya, alhamdulillah. Ini bisa dilihat, faktor yang sangat cukup, Jawa Barat ini menjadi provinsi yang sangat responsif, ya, dan tanggap terhadap isu-isu yang sebenarnya dalam waktu yang bersamaan, daerah Pangandaran, ya, di Garut dan Jawa, dan Indramayu juga kita sudah fasilitasi hibah dari provinsi untuk pemerintah itu. Pemerintah itu fungsinya dua, bisa pada saat kepala daerah membutuhkan data datang ke sini, atau ada SOP sebelumnya harian atau mingguan, di mana data-data yang dianggap penting perlu diketahui oleh kepala daerah itu bisa disampaikan. Nah, hari ini memang isu yang mengemuka adalah terkait masalah COVID-19, ya. Di Jawa Barat saya sampaikan yang masuk dalam pemantauan ada 633. Pemantauan ini intinya kan tidak masuk rumah sakit tapi punya histori yang patut diwaspadai karena perjalanan traveling-nya atau situasinya yang terkait dengan pasien lain-lain. Kemudian yang dalam pengawasan itu sudah masuk dan diobservasi ada 53. Tentunya dari sisi positifnya itu nasional yang dilaporkan tiap hari. Nah, saya laporkan semua sudah punya pusat informasi dan koordinasi di level kota kabupaten, ya. Nomor hotline juga sudah disampaikan. Bisa dilihat tadi kan fungsinya kita melakukan supaya bahasanya sama, tidak ada perbedaan dari provinsi, kota, kabupaten. Bisa dimonitor. Saya monitor juga udah mulai tidak banyak kepanikan. Saya kira itu, ya, termasuk memonitor juga media yang terkait hal-hal yang perlu dicermati dari sisi pemerintah. Kemenkes melansir data terkini seputar COVID-19 di Jabar. Menurutnya saat ini ada 633 orang dalam pemantauan OPP dan 23 pasien dalam pengawasan PDP. Kemenkes juga meminta Pemda Kabupaten Kota selalu berkoordinasi tentang kondisi di rumah sakit rujukan terutama terkait kelengkapan alat medis di ruang isolasi. Pemda harus memastikan tidak ada kekurangan di ruang isolasi. Jika diperlukan, Pemda Provinsi Jabar dapat membantu lewat pos dana tidak terduga.